Tak lama setelah mendepak Andre Gaspar, Borneo FC kini sudah memiliki pelatih anyar. Pelatih anyar Borneo FC tersebut bernama Pieter Huistra. Pieter Huistra adalah pelatih asing berkebangsaan Belanda yang sebelumnya berkiprah di Liga Uzbekistan. Pieter Huistra dikenalkan oleh Borneo FC pada hari Selasa 21 Februari 2023. Namun tak lama setelah dikenalkan, Pieter Huistra langsung mendapat sorotan tajam dari para warganet dan juga fans dari Pesut Etam. Namun tanggapan miring tersebut tidak ditujukan kepada Pieter Huistra melainkan kepada manajemen Borneo FC. Sebagian besar dari warganet maupun supporter Borneo FC pesimis bila Pieter Huistra bisa bertahan lama di klub yang bermarkas di Stadion Sgiri Samarinda tersebut. Sindiran dari warganet dan juga fan Borneo FC tersebut terbilang wajar, mengingat Borneo FC adalah satu di antara tim Liga 1 yang suka gonta-ganti pelatih. Seperti halnya di musim ini, sebelum kedatangan Pieter Huistra, Borneo FC sudah mengganti pelatihnya sebanyak 2 kali. Dua pelatih yang diganti Borneo FC tersebut adalah Miljomir Cecilia Adasmiro dan juga Andre Gaspar. Patut nantikan kiprah Pieter Huistra bersama Borneo FC di Liga 1 musim ini. Mampukah ia membawa Matius Pato dan kawan-kawan bersaing di papan atas klasmen dan juga bertahan lama di Borneo FC. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!